second last day. Besok kita nak balik dah. Hari ni kita nak kentop couple Saraya. Kita nak tengok sendiri sama ada cara pandang orang barat melihat harem tu betul ataupun tidak. Sama-sama kita selongkar hari ni. Second last day. Besok kita nak balik dah. Hari ni kita nak cucuk hidung sikit. Buat PCR. Murah sangat. 200 lira. Cuma ambil pasport je. Lepas tu dia tengah ambil gambar pasport. PCR ni kita boleh call. Nanti dia akan datang dekat hotel yang dia point yang terdekat. Lepas tu dia hantar pergi lab. Macam lab pun tak jauh. Agaknya dia jadi macam runner je kot. Okay, nice. Okay. Bayar terus. Easy. Terus. Easy. Kadang-kadang benda macam ni lagi senang kan. Benda yang tak ada tak banyak birokrasi. Kita ambil pagi, dia cakap dalam petang-petang ke malam dia akan WhatsApp result. Okay, sekarang ni kita berada di Top Couple, dikelilingi oleh tembok seluas 5 km. Boleh menempatkan seramai 4,000 orang dalam satu masa. Sekarang ni kita tengah buat security check. Okay guys, tadi saya bawa beg, dalam ni ada drone. So dia tak bagi bawa drone masuk dalam. Jadi kita kena simpan kat situ. Dia berbagi nombor. Nanti dia tap kat kamera saya, nanti minta je. Okay. Macam sticker tag price je. Sebenarnya documentation ni penting ya, untuk membuktikan barang tu dekat siapa, dekat siapa. Hari tu saya dah pas kat SN. SN tak percaya kan. Tengok-tengok ada. Bukan tak percaya, tapi macam ragu-ragu sikit. Maklumlah dah umur 24 sekarang. Ni 26. Yang ni 42. Dia excited dengan Bera tu. Bera tu. Pandai Bera ambil hati kan. Ni pintu yang kenakan tiket. Kita akan buat pembelian tiket dekat sana sebelum kita masuk ke dalam dia punya istana. Okay guys, kat sini pun ada museum shot. So dia ada barang-barang ni. Kalau nak layan kopi, Turkish coffee pun ada dalam tu. Dan ada chai. Okay, nak bergambar pun boleh together foto. 50 lira guys. Kalau dengan harem sekali 285. So tanpa harem 200. So kita ambil satu saja tiket yang ada harem. Mungkin siapa nak cover dalam tu harem, dia dah pergi dengan satu tiket. Tapi saya tak masuk lah pasal saya nak cover dekat luar. Pasal lagi pun saya dah masuk harem, dah tengok dah macam mana haram dia. Okay, jadi AA yang belum pernah masuk dan juga Ustaz Syauki, kita dah beli buku Dolma Baca Haram tau. Nak mengatakan apa gambaran daripada orientalis barat tu adalah satu yang misjudgement. Tapi kita nak tengok sendiri sama ada cara pandang orang barat melihat haram tu betul ataupun tidak. Sama-sama kita selongkar hari ni. Ini tiket untuk masuk ke Top Couple. Dulu sebenarnya rasa macam 80 lira je. Bila lira jatuh, dia adjust tiket. Kita kena menghormati. Bagi anak-anak dulu. Bagi anak-anak dululah. Okay. Hai. Bagus. Anak-anak ni mesra alam. Okay dah, bapak-bapak dah masuk dah. Okay, jom. Masuk. Okay, jom bapak-bapak. Mesra alam juga. Macam itulah rupa dia. Sesak dia. Okay, ambil audio guide. Percuma. Dia bagi audio guide card juga. Card dah dalam ni. Aku dah simpan. Tiga-tiga kan kau eh? Tak, satu je. Bagi satu. Oh, dia bagi satu je? Satu represent tiga. Kalau beli asing, macam Ustaz Joki, tambah lagi another 15 lira. Tambah lagi. So, kita dapat ni tiket haram. Thank you. Syukur. Bye. Okay, ni baik. Dia boleh rakam. Dan dia senyum. Dan dia senyum. Dia buat stiker tu. Sebelum ni 70 je guys. Nampak tu 70 tu belakang tu. Okay, mereka akan ke harem. Terima kasih. Hantar kami ke. Cepat-cepat sikit keluar. Perpisahan yang sangat berat sebenarnya. Right. Jangan lama-lama dalam tu. Okay. Tak ada apa pun. Kita jumpa gundi jap. Tak elok. Jangan ikut perangai ustaz. Kita dah memasuki kawasan harem. Di bahagian luar dia. Ketika era pemerintahan Sultan Al-Fatih. Dia ada inscription tentang semua ayat-ayat yang ada dekat sini.
So samalah dekat sana. So ini dia cerita tentang masjid surau dalam kawasan harem yang kegunaan sultan. Ini adalah Hammam of the Eunuch. So ini antara tempat mandi dan juga tempat buang air besar sebab mana Ustaz Syoki Eunuch ni dia tak ada perasaan dah ke arah sexual desire. Eunuch ni adalah hamba lelaki yang mana mereka ni dikasih dibuang kemaluan dia untuk menjaga bundik-bundik sultan yang berada di harem ni. So harem ni adalah tempat untuk mereka menjaga kebajikan wanita-wanita. Yang kita baca adalah wanita-wanita yang cantik, terutama belah-belah European, akan dijadikan sebagai gundik sultan dan akan dikahwini oleh sultan, dan kemudian mereka akan melahirkan anak, dan anak itu yang akan menjadi pemangku sultan ataupun kita panggil sezade. Kalau rajin layan sultan, pandai layan sultan, bijak memikat hati sultan, dan engkau akan jadi orang yang disayang, dikasihi oleh sultan. Itu memang sudah menjadi budaya di kalangan konkubain yang ada di dalam harem ini. Kalau dah tak laku contohnya, dia akan dikeluarkan daripada harem dan dikahwinkan dengan lelaki lain. Mak kepada Selim, apabila sultan dah tak ada lagi peranan dia dan dia pun dah tak berperanan lagi di istana, dia balik ke kampung dia, dan di situ bila dia balik ke kampung, dia pun tak ada duit untuk sara diri dia. Ini permaisuri-permaisuri yang pernah menjadi mulia dalam kawasan sultan, tapi bila mana mereka sudah tidak berkuasa, mereka memilih untuk balik ke kampung halaman dan menjadi orang biasa. Paling kesian sekali, dan macam tak ada apa-apa dah. Semasa era pemerintahan Sultan Abdul Majid, perbendaharaan istana pernah bankrupt sehingga akan menimbulkan kegusaran kepada publik kerana apa? Perbelanjaan mewah oleh penduduk di dalam harem. Satu benda yang saya perasan di sini, bila mana kita lihat dari segi sejarahnya, masih ada lagi discriminity antara warna kulit bagi hamba yang berkulit hitam dan juga hamba yang berkulit putih. Walaupun antara kalangan hamba, mereka juga dipisah-pisahkan. Tapi dari segi kecantikan design dia, nampak sama saja. Tidak ada perbezaan antara hamba-hamba ni. Ini adalah kawasan yang dorm yang disediakan untuk black eunuch. So hamba-hamba lelaki yang berkulit hitam, mereka tinggal dekat kawasan ni, dan di situ adalah pintu masuk menuju ke masjid yang dikhaskan kepada hamba berkulit hitam. Ada satu scene yang menarik di sini. Okay. Kalau anda adalah seorang yang solo traveller, beginilah nasihat anda. Ya, AA dah dapat awet baru dari Kazakhstan. Kau datang sini, kau nak mengurat bini orang ya? Tolong tunggu kau. Anda kena pasang satu tripod dan anda kena act like posing macam tu. Sebab apa? Sebab anda seorang diri. So, travel lah dengan recreation. Tidak menerima nasib sebegini. Jom, tak ada. Gurau. Eh. So saya dengan Ustaz Syoki, okay, dah jalan-jalan, kita nak stop jap. Menuju saya bawa berry mix ni untuk vitamin C dan juga tenaga. Kacau. Buat kata Abang Mimi, kacau. Sampah jangan lupa buang, guys. Ini adalah ketua kepada hamba-hamba black eunuch, antara orang penting kepada sultan, orang kanan yang menjaga kebajikan-kebajikan hamba-hamba kulit hitam di sini. Kita dah lalu dekat kawasan Passage of Concubine, laluan kepada gundik-gundik sultan. Rupanya ini adalah tempat di mana all the concubines akan ambil kulit diorang untuk makan. Hanya selepas chief of harem itu meninggalkan kawasan ni, barulah concubine itu boleh ambil. Kemudian balik-balik ke dom dia orang kat sini. Nah, ini kawasan-kawasan tempat tinggal isteri sultan dan juga kawasan untuk gundik-gundik sultan. Mudah rasa bila ada benda ni, bila jalan-jalan macam ni pun kita lepas. Dia lebih stable dan audio pun lebih kuat. Bila saya nak capture real camera untuk saya vlog macam tu, dia dapat capture voice yang crispy, guys. So sekarang ni kita berada dekat apartment of Sultan Mother, kawasan tempat Mak Sultan duduk. Jadi ini dia, ada pipe semua tu. Kita berada dekat main hall, digunakan untuk tujuan perkahwinan atau menyambut bayi yang baru lahir yang akan menyambung dinasti kerajaan ataupun kesultanan di dalam Ottoman.
Dekat atas tu ada satu kawasan yang digunakan untuk musician oleh wanita-wanita, concubine, atau di sini dipanggil sebagai jariah, dan mereka akan melakukan event di dalam kawasan ini. Kalau kita pergi dekat Doma Baca, event ni dia ada chandelier yang besar tu, yang 4.5 tan tu dekat sini. Yang ni kecil je chandelier dia. Dan dekat atas tu adalah lukisan yang dilukis dengan tangan original mengikut tarikh yang dilukis pada tahun 1600. Okay guys, so kita nak bagi dua perfume woman. Ni the woman and my woman. So kita akan roll dekat tangan dia. Which one better? This one. This one. Okay, so awak daripada Kazakhstan mostly sukakan my woman guys. So instead of the woman, korang kena cari my woman ni untuk bau sendiri. Kenapa ramai orang yang kita jumpa dekat Turki ni memilih colour pink ni? Cuma satu benda yang saya rasa kagum sangat ni adalah tintu dia. Boleh nampak dia punya kilauan mutiara dia tu. Bayangkan teknologi pembinaan yang dah ada pada zaman Ottomaniyah ni. Dan tile-tile ini adalah handmade, melambangkan kegemilangan Ottomaniyah ketika itu. Okay, kalau tengok dekat atas ni, tile ni ditulis surah Al-Baqarah mengelilingi kawasan struktur hall event yang digunakan untuk sultan menyambut tetamu yang berlangsung di sini. Dia juga adalah sultan apartment. Dan ia direka khas oleh siapa? The great architect Mimar Sinan. Maknanya ini adalah arkitek Sinan yang design khas untuk Sultan Murad III sebagai dia punya private apartment. Okay, rasanya itu saja daripada kami guys. Sepanjang kami di haram, kami nak keluar dah. Dan kita nak bertemu semula dengan Captain SN. Ini courtyard, Enderun Courtyard. Enderun Courtyard ni lah tempat budak-budak belajar dekat sini, dan dia ada dorm dia untuk budak-budak lelaki. Mereka belajar antaranya history, sport dan juga pentadbiran. Ini adalah pembentukan aristokrat ataupun orang golongan-golongan bangsawan. Mereka groom untuk jadi penjawat-penjawat awam dalam kerajaan dan berkahwin dengan concubine. Belajar kat luar je. Dan akhirnya Enderun ni, Enderun School, lama-lama dia dah digantikan dengan sistem persekolahan yang official. Kalau lihat pelajar-pelajar sekolah dekat sini, macam mana dia orang ceritakan tentang sejarah Osmaniyah ni kepada anak-anak mereka ni, akan menyebabkan satu rasa kebencian kepada Ottoman, kekhalifahan Islam, dan juga menanam rasa cinta dan sayang kepada bapa, kepada Republik Turki ini, iaitu Mustafa Kemal Ataturk. Apa saja yang merahmatkan, membahagiakan, yang mendatangkan kebaikan, itulah Islam. Tetapi kalau kata you ada sampai ratusan gundik, datang mana kebahagiaan? Mungkinlah sultan tu bahagia, tetapi bagaimana dengan gundik-gundiknya? Dan kemudian aristokrat meneruskan tradisi yang sama, dan masyarakat dunia melihat itulah Islam. That's totally unfair untuk kita sebagai orang Islam dilabelkan sebagai orang yang menunggang ataupun memperalatkan wanita sebagai alat memuas nafsu. Islam mengangkat martabat wanita. Walaupun Islam tidak memberi kesamarataan antara lelaki dengan perempuan, kesamarataan itu bukannya dari segi peluang tetapi darjat. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Maknanya kalau kita dalam rumah tangga, kita tahu autoriti dia tu pada siapa. 10 November pada setiap tahun, seluruh aktiviti akan stop, siren dipasang seluruh negara. Semua yang ada berdiri menghormati dalam antara tempoh 2 ke 10 minit, berhenti kereta, semua kenderaan membunyikan horn. Indoktrinasi kesayangan mereka sehingga Ataturk ini dijulang menjadi satu ikon yang hebat. Saya nak tunjukkan daripada sini yang mana yang nak tengok tongkat Nabi Musa, yang nak tengok baju Nabi Muhammad, pedang Nabi Muhammad, semua tu ada dekat sini. Pameran Nabi. Pameran ni memang sentiasa ada. Saya ingat dah berapa tahun, berapa lama dia tetap ada dekat sini. Uh,
Muzin Tok Kapa ni dalam ni ada satu kafe, tapi kafe ni bagi mereka yang mungkin bajet sikit. Nasihat kalau nak jalan dekat dalam Tok Kapa, makan siap-siaplah berat pagi-pagi. Sebab apa? Kalau fries ni saja 30 dalam RM10 Malaysia, sup sama pun 30 lira, kopi pun dalam 30 lira dalam RM10 Malaysia lah. Tapi pasal view je, tak ada benda lain. Pasal view je. Kalau nak yang murah sikit, keluar je daripada Tok Kapa ni, harga dia 3 ke 4 kali lagi murah daripada yang. Dan nak Instagram, nak tunjuk macam, oh you makan dekat tempat yang have-have, boleh. Tapi bukan untuk orang yang smart savvy. Di tepi dinding Tok Kapa ni, dia ada rumah-rumah klasik macam ni. Memang pelik rumah dia, memang rumah yang bertangkup dengan dinding hotel punya. Memang cantik lah tempat ni. Dia memang terus menghadap Hagia Sophia. Ni Hagia Sophia. Jomlah jalan. Ni tengok dalam tu. Tiba-tiba berat dua orang ni masuk kedai. Osman Liza Dela. Tu dia. How much? 245 dollars. Okay, guys, ni lebih murah daripada dekat dalam Grand Bazaar, guys. Kurang. $365 $89.43. Okay, thank you. Yang ni lagi murah daripada Grand Bazaar. Nak buat review kuih Turki ni. Dia ada tiga jenama, Sasultan, Kismet dan Osman. Okey, jadi memandangkan saya masih lagi berpuasa untuk benda-benda manis. Jadi saya yang akan pilihkan dan mereka ni akan memberi penilaian yang mana satu sedap. Semua sekali ada flavor yang sama. Kita tengok tanpa prejudis. Jadi kita akan keluarkan kuih Turki ni dan kemudian kita letakkan, kita je yang tahu yang mana satu daripada kedai mana. Nanti confuse pula. Saya makan lah. Mana? Aku je yang tahu susunan dia yang mana satu. Sebelum tu, kalau anda nak buat review berkenaan dengan makanan, terutamanya nak bagi sound dia crispy dan betul-betul boleh mengiurkan orang, kita orang pakai mic ni, guys. Senang. Lagi-lagi pengguna iPhone. Okay, ini cok-cok. Lagi dua ini adalah dual transmitter, guys. Satu untuk saya, Syoki. Satu untuk saya. Okay, so SN dia dah agih-agihkan dalam satu kotak. Kita tak tahu brand mana, hanya SN je yang tahu. So kita nak try dulu pistachio tak eh. Oh. Bite yang pertama boleh rasa pistachio dia dan kemudian baru rasa yang gula manis dia tu. Kita try yang ni pula. Kalau nak dibandingkan yang ini dengan yang ini, saya lebih intuit yang ini. Yang ini dia terlampau manis dan yang ini dia kurang manis sikit dan dia balance dengan pistachio dia. Satu lagi pula. Cuma yang ini dia coklat sikit. Oh, dia unik sikit. Whatever it is, bagi saya yang nombor satu lah yang ini. Yang kedua dia unik sebab dia ada coklat. Yang ini ni nombor tiga. Itu daripada saya. Ini macam Eric kata lah, dia terlalu manis sangat. Dia punya flavor dekat dalam ni, dia tak sehebat yang ni. Tak tahu kenapa sedap minyak tengah ni. Dia punya inti tu yang buatkan dia berbeza. Setuju. Dengan yang ni. Tengok lapisan putih dia tu. Ni dia punya yang manis dia ni terlebih. Yang ni beza dia hanya sebab dia coklat je lah. Tapi yang luar ni dia tidak sangat memberi kesan kepada rasa yang dalam. Okay, next. Setuju. Di antara ketiga-tiga ni, saya boleh bagi rating. Yang ini kurang, lebih kepada manisan, kurang kacang berbanding dengan dua yang ni. Bila saya bite saja dekat Turkish Deluxe yang ni, kacang itu betul-betul kita dapat taste. Crunchy dia, dia letak kacang serta-serta dalam tu. Lepas tu kita boleh bite lagi dengan manisan dan juga lapisan kacang kat bahagian luar. Sama juga dengan yang ini, yang tengah-tengah dengan yang belah sini, dia macam lebih kurang sedap. Yang ini masih lagi nombor pertama. Dua dan tiga. Tengok rupa pun yang ni dah kalah dah. Warna dalam inti dia pun beza juga. Walaupun tak habis kunyah ni, saya terus boleh bagi yang tengah ni nombor satu. Kerana rasa dia, yang ni lebih nutty sikit. Yang ni nombor tiga. Wow, almond dia chunky gila kat dalam ni. So ni nombor satu, ni nombor dua, ni nombor tiga lah. Macam saya. Sekejap. Macam gaya kau melihat. So selepas dah rasa ketiga-tiga jenis kunafa, satu nombor yang tengah ni, nombor dua dan nombor tiga. Yang tengah ni memang sedap lah. Dia tak manis sangat. Kacang dia, manisan dia balance.
Yang ini macam biasa dia macam terlampau manis. Yang ini dia agak unik tapi dia tak berapa nak harmoni dia punya rasa dia. Yang ni saya tak berapa rasa kena sikit dia punya balutan warna coklat ni. Dia tak berapa masuk. Yang ni kalau tengok dia punya nati ni, dia pastikan inti tu betul-betul nati dan yang luar ni hanyalah untuk completekan flavor dia. Yang ni nombor satu, nombor dua dan nombor tiga. Yang tertanya-tanya, ini apa, ini apa, ini apa. Nombor satu tadi, ini semua dah konsisten nombor satu. Inilah kismet Ulam Raja. Yang ini ialah Osman Lizadella. Dan yang ini Sah Sultan. Okay. Yang murah sekali, yang paling sedap. Yang paling mahal, paling tak sedap. Dekat Hagia Sophia, dia nampak macam ada perasmian oleh menteri. Tu ada kereta-kereta menteri, VVIP. Nampak secret service. Pelancaran motor polis besar-besaran. Ada banyak motor-motorsikal ni. Ada BMW, Honda pun ada. Nak menunjukkan kekuatan polis yang ada di Istanbul ni. Oh ni, kuda polis. Ini baru rare. Oh guys, ke mana kita ni smart-smart hari ni? Bukan nak ambil akad nikah eh. Tapi kita nak jumpa someone yang agak well known. Dan kita nak jumpa di Hotel Hilton Bosphorus. Dia ni ayahanda lah kepada Felda kan. Chairman Felda. Ada pula dia dekat sini. Kebetulan memang tak plan. Dia ada anak dia 3 orang kat sini. Jadi dia terus ajak malam ni dinner dengan dia. Saya sukalah bila pakai baju Melayu kan. Diorang tengok kita atas bawah. Ni daripada mana ni? Ni Ottoman punya wakil. Ini baru dekat lorong ni. Ini belum masuk train lagi dah. Hari ni kami pakai baju Melayu sub. Dan juga samping Cik Nora. Tu dia. Handsome lah. Ini kita masuk dalam train. Berbaju Melayu. Jom. Kita jumpa ayah anda. Pagi kita ada buat PCR test, so kita dah dapat result dah. Result dia. Okey. Oi, nervous ni. Sikit. Oh. Alhamdulillah negatif guys. Semua sekali negatif. Semua sekali negatif. Alhamdulillah. Saya tak pernah gembira macam ni menerima berita yang negatif. Hari ni saya terharu dengan berita negatif ni. Alhamdulillah kita negatif. Ya, Pak Cik, bagi keluar dulu. Oh. Dengan teksi sini, walaupun dekat perjalanan dia ke atas tu saja dalam 1.7 km, dia refuse untuk pakai meter. Jadi dia terus charge 50 terus, 50 lira. Dekat Uber dia siap bagi 140 terus. Uber. Ketibaan Seri Paduka Baginda menghadap ayanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat berjaya kepada semua anak-anak LPWT dan kita doakan supaya berjaya. Saya katakan berjaya dalam keberkatan. InsyaAllah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ni kita buat kerja gila sikit pagi ni. Kita nak pergi Sultan Ahmad, pergi melaram macam raya lah. Samping cantik tu. Cik Nora. Hari ni cuaca cantik. Cantik punya. Hari ni orang semua pandang-pandang ni macam tak pernah nampak lah. Bukan kerana kita pelik sebenarnya. Kita jarang-jarang yakin untuk menunjukkan, memperkenalkan budaya pakaian tradisional Melayu kita di mata dunia. Tengah cuaca baik ni okey lah. Kalau cuaca sejuk, itulah dia. Kalau kita vacation, pergilah trip mana-mana pun, kita mesti suruh peserta kita bawa baju Melayu. Baju kurung ke, baya ke, apa ke, baju pengantin korang ke. Sebab kita nak ambil gambar dekat lokasi-lokasi yang rare. 1, 2, 3. Lanap? Oh. Dia lambat okay. Sikit, okay. Thank you.
Okey, sekarang ni kita berada dengan kawan baru kita, tiga orang daripada asalnya Somalia tapi they live in London. I've been to KL and I went to Langkawi. Wow. And then Singapore as well. Wow. In KL I was in Bukit Bintang. In a little bit. So I went to Jalan Alor and all around. Similar to Taksim. Similar to Taksim. Yeah. Even I'm from KL, but I don't like Bukit Bintang because too crowded. It's too busy. Too many people. Yeah. Too many naughty people. Yeah. There is, yes. We saw that. We just want you to try. Just guess what scent is it? Is it rose? Wow. Yeah. Which jasmine? One? Jasmine. Wow. Yeah, still. So for you, which one you prefer? Oh no, you like this one better. You like this I've never one? Liked rose. I don't know. I like why. This one. Okay. Yeah. This one is better. Yeah, beautiful. Okay. Yeah. Thank you, Kasan. Okay. Bye. Waalaikumsalam. Hi, Malaysia. Bye. Okay, ni hari last kita kat Turki. Dah, sekarang ni kita nak cari Dondurma. Ha, Dondurma ni selalu dia sakat kita, sakat pembeli. Hari ni kita nak sakat dia pula. Oh. Merhaba, Jemma. Okay. Where are you from? India? Malaysia. Thank you. If you want to treat in the room. In the dream. Okay. Thank you very much. Amane, no, tiba kau jalan, Lord. Bak, bak, bak. Nak kena beduk. Bajo. Ambil besi, besi, besi tu belakang dah. Bom, bom, bom. Okay, satu lagi. Okay, apa juga. Yeah, then we don't eat ice cream. Yeah. Thank you. Okay. Brother. Ice cream. Ah. Saya ni paling struggle sekali dah nak beli ice cream. Oh my god, ice cream. Ice cream jahat. Okay, nak bagi tahu ada tiga jenis, tiga saiz. Yang paling kecil sekali ni 20 lira. Sedang atau medium 25, besar 30. Lepas tu kalau ambil yang jenis spesies lain, kan pistachio ke plek-plek bunyi ni tu kan, kena 40 lira. Ni, on the way kita nak balik ni pun boleh nampak ada benda yang interesting ni. Daripada semalam sebenarnya kita perasan ada satu rumah-rumah unik di sekitar Sultan Ahmad ni. Jom kita tengok. Kita pun tak tahu apa benda bangunan ni, tapi nampak macam dia muka depan saja. Oh, cantiklah color-color dia. Tapi rasanya pintu dia pun tak boleh buka ni. Betul ke ada orang? Tanya macam ni takkan ada orang. Macam mana orang tu dia terus terjun je ke bawah? Oh. Yeah. Inilah macam ni kita nak shoot gambar. Dia orang dah perhati-hati dah semua. Ha. Dah selesai urusan kita di Istanbul. Kita nak siap-siap malam ni. Siap-siap balik. Balik. Dia tengok nanti kita pakai baju Melayu macam ni, orang pelik tak dekat airport. Harap dia tak tengok kita dengan pandangan yang serong lah. Kalau dipandang macam ni je kan. Yang tu dia pandang serong lah daripada kita. Kita dah bayar dengan Uber. Lepas tu, taksi dia minta 150 lira lagi. Dia cakap untuk tol lalu highway. Lepas tu kita cakap, mana sampai 150 lira? Lepas tu kita cari orang yang polis kat sini. Tanya dia boleh, pasal dia boleh cakap English. Lepas tu, bila kita datang kat dia terus belah. Maknanya, jangan kena kencing. Jangan kena scam guys. Okay, flight banyak dan nampak dekat sini dia punya check-in dia ikut kalau ekonomi kat kaunter J. Kita pergilah nak cari yang untuk bisnes mana. Dia punya bisnes dia kena ada satu kaunter yang berasingan di other side. Kerana check-in dekat lounge bisnes pun muka ketat. Tapi yang ni boleh lah. Ada boleh buat lawak sikit semua. Tak ada serius sangat, muka berkerut semua kan. Want to take photo.
photo. Altogether. Yeah, I want to take photo in the cloud. 3K. 3J. Huh? It's gonna be for your friend. I give you 4K. Is huh? It for you? Nice. Everything is fine. I have a negative news for you. I don't want to see a positive. Flight to Kuala Lumpur normally not many people, right? Because Malaysia still not open the border. But if you're looking for a full flight, I can offer you another flight. Sure. Bye. Have a nice flight. Bye-bye. Thank you. Cabin, yes. You Bye. You don't need. Okay, untuk business class kita ada fast track. Terus masuk saja. Oh, lepas tu terus boleh dapat fast track ke immigration. Okay guys, tak habis lagi. Rupanya dekat dalam ni, lepas immigration walaupun fast track, lepas tu kena security check lagi sekali. Okay, siap dah. Jom. Dah selepas passport control, jangan lupa ni mesti kena pakai hand sanitizer. Pakai hand sanitizer guys. Jangan lupa. Okay. Ni banyak-banyak sikit. Lepas tu. Okay, dah sampai di business class lounge untuk Turkish Airlines. Yes. Ngam. Ni dekat dia punya ujung dia, echo dia. Sini, sini. Belah patut. Oh, ada sesuatu Turkish dari sini. Homemade Turkish ravioli. Oh, nice. Wah, oh, yang hari tu masa kita transit tak ada. Hari ni ada lah. Oh, ya Allah. Yes. Ini. Yes. Kesimpulannya rugi you all transit awal-awal pagi macam hari tu kita sampai subuh. Lepas tu berlepas pun just right after subuh kerana you all tak dapat semua makanan-makanan berat yang ada kat situ. Sekarang ni kita tengah tunggu kita punya penerbangan gate berapa. Jadi akan keluar lagi lebih kurang dalam 5 minit lagi daripada sekarang. Walaupun lounge ni dah tutup separuh disebabkan oleh pandemik, tapi hari ni dia buka, tapi nice, very nice, perfect, lengkap. Hari tu je masa kita pergi, kita ketibaan dekat sini jam 5 pagi dari KL nak ke Zurich. Kita transit dalam couple hours kat sini. Tak adalah makanan yang panas-panas, tak ada. Banyak yang bungkus-bungkus, ada yang panas pun cuma kopi dan juga ada sandwich. Tapi apa pun overall, kalau kata free flow dengan apa, free flow water, air, kopi, dengan toilet dia besar, cantik, bersih, ada ruang rehat lagi, ruang gelap, ruang sepi, ruang sunyi, ruang nak tengok movie dia macam wayang dia punya besar. Memang nice guys, memang nice. Tak ada komplain other than it just perfect. Coffee dia, fresh brew, it just perfect guys. It just so perfect. It's time untuk kita berangkat pulang ke tanah air. Tak sabar dah ni, korang dah 30 hari dah ni. Okay, ni dia business card. Dah lupa PCR negatif. Okey. Sorry ah. Jadi ni kapal kita. 777. Okay, masuk saja dekat dalam flight ni, nanti dia akan bagi headphone. Siap ada noise cancellation. Sangat berkualiti lah. Ini selipar yang kita akan gunakan sepanjang penerbangan ni. Nampak ni saya punya space. Besar, agak spacious. Tempat simpan barang di hadapan. Ada dua ruang, kita boleh ambil satu dan ada penyangkut. Itu dia nampak dia ada penyangkut jemput. Untuk business class, bag macam ni, you boleh bawa dua bag. 7 kilo, 7 kilo. Kalau ekonomi, you boleh ambil satu je. You tak boleh lebih daripada 7 kilo. Sebab apa? Dia akan menyebabkan kerosakan ataupun keselamatan passenger ataupun cabin crew. Saya letak sendiri. Cabin crew, don't worry, I will do for you. Dan gua dia dapat toiletries yang dalam dia ada macam-macam. Dan kemudian di sini boleh buka lampu. Wi-Fi dia kita boleh dapat 1 gig. Kalau kata dengan business class, 1 gig percuma. Saya siap update stories dan juga buat reel.
Lepas tu kita boleh buatkan tempat ni jadi flatbed. Memang stewardess dia dah letakkan dulu dengan bedsheet dia, dengan dia punya pillow. Pillow dia ni pun dah dia coverkan. Dan kemudian dia dah bagi selimut juga. Tu ada selimut di situ. Pun dia bagi juga. Ini macam ada massage ni. Agak-agak kita boleh massage. Dia ada fungsi juga untuk kerusi massage. Dan kita dapat ni untuk cuci muka. Segar. Kalau dengar ada bunyi sedikit dekat sana, dia sebenarnya kalau yang siapa yang ragu-ragu, sebenarnya air circulation dekat dalam the whole cabin ni, dia refresh setiap 4 minit. Dan jadi kita bukannya menyedut udara yang sama dan bukan recycle udara yang sama. Every 4 minit the whole entire air dah bertukar dengan air yang baru. Langkah untuk mengelakkan kita daripada risiko kena jangkitan COVID-19 di atas penerbangan. Okey, kita ada meja dia. Jadi kita kalau nak makan dah boleh guna meja dia ni. In-flight entertainment dia, kita boleh pilih movie apa yang kita nak. Dia ada music, ada movie, ada TV program, live television, movie-movie lama juga, cuma new collections yang mereka buat. Movie yang dia ada memang banyak. Saya tak terscroll habis lah. Ataupun saya lebih suka sebenarnya memilih untuk termenung sedikit di tepi tingkap. Makanan dia rasanya hidup kita untuk makan je kot. Memang puas lah makan. Yang paling saya tunggu-tunggu adalah dia punya cheese dia. Hesitant cheese dengan madu tu. Itu memang perfect combination lah. Business class, order dia nak air apa ke. Dan kita boleh pilih makanan based on preferred time kita. Kita nak makan bila kita beritahu je tu. Nanti dia hidangkan. Dan paling best, boleh tidur, boleh terus lurus kan, lunjuk ke kaki. Duduk kat atas ni kan, tak rasa pun macam lama tau. Makan, lepas makan makan, lepas makan makan, tak berhenti-henti makannya. Dan dia pergi bagi kita makan, bukan makan biasa-biasa. Sedap, ya Allah. Dia bagi kita feeling layanan yang mesra kan. Dahlah, mesra sungguh lah. Cuma kena delete. Kena delete lah. Saya rakan-rakan tak tahu kena delete kan. Kena delete video. Kena delete video. Dia tak nak muka je. Kalau ambil bawah badan tu okey lagi. Bahan leher ke bawah, InsyaAllah tak ada masalah. Tekan je button orang ni kan. Muncullah minah-minah yang atas ni. Lawa-lawa je dia akan tekan kita. Minta kacang ke, minta air ke, nak mengada-ngada, minta tambah apa patut, semua boleh dia akan bagi. Itu satu yang kita akan dapat lah, kenikmatan dengan kita menggunakan servis Turkish Airlines. Sekarang ni dah ada pengumuman untuk pendaratan, lebih kurang dalam 1 jam daripada sekarang. Sebelum tu kena prepare persiapan-persiapan untuk pendaratan. Antaranya ialah pergi toilet. Okay guys, ini toilet dalam business class. Okay, dia punya pipe pun pakai sensor. Toiletries, pewangi, lotions, hand wash ya. So sanitizer, kelengkapan dia pun not bad. Tengah sampai penuh, mungkin semua orang tengah tidur sekarang, tak berapa nak diservis sangat. But it's okay, still okay. Kebersihan cantik, well maintain. Cermin ada, cermin lagi, cermin lagi. Alright, thank you. Ini daripada toilet dia. Alhamdulillah, kami dah sampai Malaysia dah guys. Ini Ustaz Syawki tengah scan My Sejahtera dan isi form. Scan je, dia terus masuk ke satu untuk isi detail-detail lah yang perlu. Dan kemudian dah siap print screen. Lepas tu, barulah kita pergi ke tempat bagasi. So, dah ada gelamping nampak tu. Dan baju merah pula tu. Alhamdulillah, tak lama pun sebenarnya. Rasanya lagi pantas daripada kita keluar macam biasa. Sibli. Saya tak tahulah macam ni Sibli boleh sampai pukul 11 malam. Sampai 5.30. Pukul 11 malam baru settle. Dengan bag-bag pun semua dah siap dah. Dah siap turunkan dah. Oh memang bagus. Kita boleh puji tim KLIA, sistem KLIA. Dan saya paling suka bila kita jumpa dengan staff-staff yang uruskan proses tadi. Proses PCR semua tu sangat peramah. Dia tanya dari mana bang kan, sensor ni bang pakai baju Melayu ni kan. So memang betul ada. Okey semua, hari ni final episode
Terima kasih kerana support Red TV, kerana follow daripada episod 1 sampai habis. Tolong komen kat mana lagi yang kita nak pergi. Subscribe lagi belum subscribe. Dan hasut semua sahabat-sahabat, rakan-rakan, orang pejabat, satu sekolah, semua sekali. Share, jangan lupa share juga kat Facebook, kat Instagram, dekat YouTube semua. Okay. Last kali, ini baru red. 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 Ini baru. Yes. Ini baru.